sekarang kakak-kakak, karena banyak yang minta bagiin lagi rumah drama Baby Sherif. Jadi ini Sherif bagikan lagi ya doa ID Sherifnya. Oh ya, sebelumnya maaf kalau udah ada kurang-kurangnya di rumah ini. Semoga kakak-kakak tetap suka ya. Iya sayang, tenang saja, papa udah sehat sekali ini. Sherin, kakek nenek mau pamit dulu ya, kembali ke kampung. Nanti kita main-main lagi sayang. Ah, kakek nenek pergi kampung. Sherin sayang, nanti ya kapan-kapan main lagi sama kakek nenek. Nanti kita pergi ke kampung, pergi ke rumahnya kakek nenek. Ayo sini sayang, mama peluk aja dulu ya. Kakek nenek udah mau pergi tuh. Iya sayang, nanti ya kita main lagi. Sherin anak pintar, sudah jangan nangis sayang. Kakek nenek pasti balik lagi main sama Sherin ya. Jangan nangis lagi diam ya, cup cup cup. Iya sayang, pasti balik lagi untuk ketemu sama Sherin ya sayang. Ya sudah, kalau gitu kita pamit dulu ya. Jaga Sherin baik-baik. Kalau ada apa-apa, kabarin mama sama papa ya Rina. Sampai bertemu lagi. Iya ma, pa. Sherin, kakek pergi ya. Kalau kakek balik, pasti dibawain balon terbang yang banyak buat Sherin. Rina, Taiga, papa dan mama mau pergi dulu ya. Jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa lagi ya. Iya, mama papa juga hati-hati. Kabarin kalau ada apa-apa ya. Sampai jumpa lagi mama papa. Dadah. Dadah. Dadah sama kakek nenek. Sekarang kita ke supermarket aja. Kita beli es Kiko. Sherin mau kan makan es? Iya sayang, es Kiko kesukaannya Sherin. Gimana? Sherin mau? Es Kiko? Ya sudah, papa gak ikut ya. Papa mau masuk dulu ke dalam. Oh iya iya pa. Ayo sayang kita pergi. Nah kita jalan kaki aja ya. Soalnya kan supermarketnya cuma dekat. Ini cuacanya juga sangat cerah. Hah? Kenapa sayang? Atau Sherinya udah mulai capek ini jalan kakinya sayang? Sabar sayang ya. Bentar lagi kita sampai ke di supermarketnya. Sampai di sana Sherin pilih mau beli apa ya. Nah ini dia supermarketnya sayang, kita sudah sampai. Sherin mau beli berapa tadi? 2 aja ya sayang, jangan banyak-banyak. Iya, sini mama gendong ya. Sherin lihat es krim yang mana Sherin mau beli. Enak-enak semua. Nah gimana sayang, udah selesai belum beli es krimnya? Bingung ya mau beli es krim yang mana? Ini mbak belanjaannya total semuanya berapa ya? Oh iya sebentar ya bu, dihitung dulu. Kucing di sini. Wah, kasihan kucingnya. Kelihatannya kucingnya haus. Hah? Kucing haus? Kucing mau minum. Ini punya es. Kucing mau
sayang. Ayo sayang, kita lanjut jalan lagi. Kita pulang sekarang, sampai di rumah kita makan ya. Loh, kucingnya ikut kita, Shirin. Kayaknya si kucingnya jadi suka sama Shirin karena Shirin kasih makan tadi. Ya udah, ayo kita bawa pulang kucingnya, kasih makan di rumah ya sayang. Bawa pulang kucing. Si kucingnya kelihatannya cepat akur ya Shirin. Padahal baru ketemu tadi, tapi udah akur seperti itu. Kok tiba-tiba kepalaku sakit ya? Sudahlah. Jam 12:30. Wah, pantesan aja aku udah lapar. Ternyata udah jam segini. Kira-kira Rina udah selesai masak belum ya? Sayang, makanannya udah selesai belum? Waduh, wangi sekali ini. Papa, udah lapar ya, Pak? Iya, udah. Bentar lagi selesai kok makanannya. Yang sabar ya, Pak. Maaf lama. Iya, sayang. Gak apa-apa. Yang penting nungguin masakan kamu yang paling enak. Aku selalu sabar kok. Papa bisa aja. Iya, Mama soalnya sedikit gak enak kepalanya. Jadi masaknya agak lamaan daripada biasanya. Gak tahu, mungkin karena kecapean Mama jadi kepala Mama sedikit sakit. Mama kurang sehat ya? Ya udah istirahat aja dulu, Ma. Gak usah khawatir, Pa, gak apa-apa. Mungkin karena tadi bangunnya terlalu pagi untuk bantuin Mama Papa beres-beres. Terus tadi siangnya juga ke supermarket bareng Shirin sambil jalan kaki, padahal cuacanya ya sedikit panas. Tapi gak apa-apa kok, Pa. Paling bentar lagi kepala Mama balik sehat lagi. Udah, Papa duduk aja di tempat makan. Sebentar lagi makanannya siap kok. Beneran sayang, gak apa-apa. Kalau sakit istirahat aja ya, jangan dipaksain. Nanti kalau kamu keterusan sakit beneran gimana? Gak apa-apa, ini cuma sakit biasa aja kok. Pasti bentar lagi sembuh kepala Mama. Sayang, kamu kenapa? Sayang, kamu kenapa? Bilang dong kalau ada apa-apa. Aduh, jadinya khawatir ini. Aduh, tiba-tiba saja Mama mual-mual gini, Pak. Kenapa ya? Apa karena Mama terlambat makan ya? Ya udah sayang, ayo kita ke dokter aja biar kamu dikasih obat sama dokter biar kamu bisa cepat sembuh. Nggak usah, Pa. Papa kan jadinya khawatir, Mama nggak biasanya loh sakit seperti ini. Ayolah, Ma. Enggak, Pa. Mama takut ke dokternya. Mama nggak apa-apa kok. Paling bentar lagi juga baikan keren Mama.
Lihat, layangannya Shirin udah terbang tinggi tuh, sudah setinggi layangannya papa. Wah, hebat. Shirin udah tahu ya pegangin layangannya. Iya sayang, jago Shirinnya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai putus layangannya. Putus? Shirin, lihat layangannya Shirin sama papa udah saling bersilangan. Ya ampun, nanti putus lagi. Nggak mau putus ya, layangnya nggak mau putus. Kepalaku kok sakit lagi ya? Nggak biasanya seperti ini. Kenapa ya? Sayang, bukan. Ya ampun, baru dibilangin udah putus layangannya Shirin. Ya, Shirin. Ya, Shirin. Ya, layangannya Shirin udah terbang jauh itu. Ya, Shirin. Ya udah. Ini Shirin ambil layangan punyanya papa aja. Iya, mau. Ya, tapi layangannya udah terbang tinggi. Papa udah gak bisa kejar. Hah? Mama? Ya ampun, mama? Ma? Mama kenapa, ma? Mama, ayo ma, sadar. Ya sudah, kita ke rumah sakit aja. Sayang, mama sedikit sakit, tapi sekarang udah baik kan kok. Shirin gak usah khawatir ya. Mama harus semangat lagi ya, cepat, biar supaya mama bisa sembuh cepat sebelumnya. Semangat mama, semangat. Semangat. Sayang mama. Shirin, iya sayang, mama juga sayang Shirin kok. Shirin, pinter sekali seperti itu ya. Mamanya dijagain biar mama bisa cepat sembuh, oke? Permisi, selamat siang. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Dokter, iya dokter, gak apa-apa. Bagaimana hasil dari pemeriksaan istri saya, dok? Oh iya, jadi begini. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan kepada istri Anda. Ternyata tekanan darahnya itu cukup rendah. Dan di saat melakukan pemeriksaan laboratorium juga, hasil HB-nya itu kurang atau anemia. Jadi istri Anda mengalami pusing dan juga gejala-gejala anemia lainnya. Dia sarankan untuk istirahat yang cukup ya. Oh iya ibu, di sini saya mau meminta ibu untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Ini ada alat tes kehamilan, boleh ibu coba sendiri ya kalau ingin membuang air kecil. Tes tambahan, tes kehamilan dokter. Ya kebetulan juga ini udah berasa ingin ke toilet. Oh iya, kebetulan sekali. Kalau begitu boleh ibu langsung lakukan pemeriksaan sendiri ya. Kali aja penyebab anemianya karena ibunya udah hamil juga. Iya dokter, moga aja ya, barangkali aja udah ada isinya. Iya, biar dokter tunggu di sini aja ya. Apa mungkin ya aku udah hamil? Waduh, Shirinnya pintar sekali dokternya. Permisi dokter, ini sudah selesai. Oh, udahan ya. Ya sudah, sini biar dokter baca hasilnya seperti apa. Iya, ini dokter alat tesnya. Oke, kalau begitu tunggu sebentar ya. Tidak lama kok hasilnya ini pasti langsung terbaca. Bagaimana dokter? Apa hasilnya sudah kelihatan? Wah sayang, kalau kamu beneran hamil, waduh senang sekali rasanya. Wah, ibu banyak selamat ya. Waduh, ternyata hasilnya sesuai dugaan. Shirin, kamu sebentar lagi jadi kakak sayang. Wah, Shirin senang kan mau punya adik bayi. Ibu, jadi ini hasilnya sudah terbaca ya. Dan ibu ternyata sudah positif hamil. Selamat ya untuk ibu dan keluarga semuanya. Dokter, istri saya sudah hamil lagi. Wah sayang, banyak selamat ya. Akhirnya sebentar lagi Shirin jadi kakak. Waduh.
Iya sayang, sebentar lagi Shirin mau jadi kakak. Ini di perutnya mama udah ada baby ternyata. Shirin suka punya baby kan? Biar Shirinnya udah punya teman untuk main-main di rumah. Ini ada di dalam sini. Ada baby punya mama? Shirinnya senang sekali itu. Iya sayang, bentar lagi Shirinnya punya baby. Dijaga baik-baik ya baby.